Assalamualaikum guys, welcome to my channel. So hari ni aku nak tukar spring fork untuk motor aku. Aku akan pilih spring fork daripada Aja Racing. So ini aku nak tengok Boston Kick URS ni. So yang ni dia ada certain benda yang korang perlu tahu sebab dia boleh adjust dia punya, kalau tak salah tu dia punya pilot dia, seperti yang korang nampak lah. Ini dia punya luaran kotak dia. So aku buka dulu dia punya kotak dia, and then aku akan tunjuk apa lagi dalam. Okay, ini dalaman yang dalam kotak yang seperti korang nampak lah. So dia ada dua skru untuk korang turunkan fork. So kalau korang macam nak turunkan fork, so ini korang dah tak payah nak beli skru lain. So dia sertakan sekali dalam kotak. Ini untuk pilot setting. So dia ada macam 5 takut juga kat sini. So bila korang turunkan dia, so washer ni akan turun ke bawah sekali. So yang ni dia ada spacer. Untuk spacer korang kena letak bawah spring, dan dia punya fork valve. Ni fork valve dia. Then korang ada lagi dua spring kat sini. Ini cara pasang dia, kalau korang tak nampak lah. So aku akan buka dulu dia punya cover set semua sebelum aku pasang. So skru yang belah dalam ni korang kena buka yang ni dulu. Lepas tu baru korang buka klik kat bawah tu. Lock warna putih tu, tu korang boleh buka kat situ. Just tolak je keluar. Dia ada dua-dua side. Korang boleh tolak ke keluar lah. Then baru korang boleh buka dada dia. So sekarang ni aku dah siap buka tayar aku semua, sekali dengan brake pump dia sekali pun aku dah buka. So last kali aku kena buka dia punya 4 skru ni. So the best way aku nak buka guna ni, aku akan guna gun. Lebih senang untuk aku buka. So tak ada nak guna tenaga sangat. So lepas tu baru kita tarik keluar logo ni. Okay, satu aku dah buka dah dia punya penutup atas ni, lock dia ni. So aku ni contoh yang aku dah buka, dan dia punya lock ni. Okay, ni spring dia. So aku nak cakap aku punya method tu okay ke tak, nanti korang boleh komen dekat bawah nanti. And apa yang aku buat, aku beli ada satu tool ni. Dia bukan special tool, but dia tool untuk buka bearing. Ni yang aku guna. So ini guna dia, korang boleh guna ni just untuk buka, untuk tekan dia punya lock dia tu. So apa yang korang perlu buat, korang lockkan dekat dia punya tengkuk ni, macam apa, yang alur ni kan. So lockkan kat sini dua ni, and then korang just tekan je yang ni pulas. So dia akan turun. So bila korang dah nampak dia punya lock dia tu,
aku close out kan. So situ korang akan nampak dia punya lock pin tu. So dia punya press ini just kadar untuk tekan bawa keluar, tekan ke bawah je. So kat situ korang dah boleh nampak dah dia punya pin lock dia. So kalau ikutkan sepatutnya aku beli saiz besar sikit untuk benda ni. Tapi ini untuk kalau tak salah 50mm kot dia punya apa dia punya panjang dia. So kalau better beli besar sikit, kira dah okey lah, just terus lock lah. So kat sini korang perasan dah ada nampak pin tu. Korang just ambil test pen je and then terus korekkan bawah keluar. So sini korang akan nampak ada, ada pin dia. Yeah. Tarik bawah keluar. So sini dah boleh bawa keluar lah benda ni. So korang dah tak ada masalah untuk tekan benda ni. So ini dia nyepit. So bila korang release nanti dia punya lock tu akan terbuka. So ni dah cukup. Kalau korang perasan dia dah terbuka dah. Dan korang just boleh loosekan je dia punya Allen key ni, lock dia ni. Okay, ini aku tunjukkan minyak daripada kita punya Exover. Kalau tak pernah servis, ada warna merah, ada warna hitam. Aku tak tahu mana satu colour dia. Macam ada macam apa, sebelah lain je. Kalau aku buka, tak buka benda ni, aku sendiri pun tak tahu. Sebab tadi yang sebelah dia dah warna hitam, mungkin aku rasa dia dah kotor kot. Tapi yang merah ni macam still ok lagi. Kalau korang perhatikan, ni antara beza antara yang original, spring yang original dengan Aji Racing. So Aji Racing ni dia pendek sikit, yang ni dia panjang sikit. Tak sure berapa inci, dalam 1 inci setengah, 2 inci kot. So so ini dia punya spring ni, kalau korang nampak lah. So untuk Exover ni aku dah cuci, aku dah bersihkan dalam dia, dah keluarkan semua minyak dalam tu. So nanti kita akan pasang, cara pasang dia nanti aku tunjukkan macam mana satu persatu. Okay, tu pasang bahagian dia punya apa, dia punya spacer dengan fork punya bar. So cara pasang dia, korang boleh perhatikan so sini dia punya spacer dia dengan buah dia. So ini masukkan ke dalam ni. So macam tu je. Kalau korang sekali keluar pun dia akan buka dia. So lepas tu baru korang masukkan spring dia. Masuk dia punya preload punya lock. So ini kalau korang nak masukkan, so korang kena tekan pinggir sama macam korang masuk keluarkan dia punya lock dia tadi. So ini aku kena tekan. So aku akan guna method yang sama lah yang macam tadi aku buka. So lepas tu baru aku akan masukkan pin dia. Sebelum tu aku lupa nak beritahu yang untuk minyak dia, minyak oil fork dia, aku akan masukkan dalam 80 ml macam tu. So
So sebelum aku lock, aku akan masukkan minyak dia dulu, dan baru kita akan lock dia punya pin. Okay guys, kat sini aku gunakan 8.5 mm yang aku dah set sekat. Jadi kalau korang tak nampak, so kita akan masukkan dalam port ni. Okay, wang sudah masuk. Kita letakkan dia punya pilot punya lock. So kat sini aku akan gunakan balik ni untuk tekan dia ke bawah. Kat sini aku akan press dia supaya dia turun, supaya aku senang untuk letak dia punya lock pin dia. Okay, kita boleh adjust balik ini pilot. Untuk so ni aku akan ensure dia boleh turun bawah. Senang tu aku masukkan pin ni. So ni dah turun paling bawah. So korang boleh masukkan dia punya pin. So dia masuk dengan elok. Kita gunakan test pen. Okay guys, tu je. So senang sangat. So bagi aku, kalau nak guna dia, by right dia ada special tool, tapi yang aku tengok dekat online memang harga dia dalam 100 lebih kalau tak salah aku. So yang ni aku just spend dalam tak sampai 20 ringgit. So boleh lah untuk kita untuk tekan dia punya spring load tu. So senang, senang sikit lah kerja kita. So ni dah siap, dah buka. So aku akan tunjukkan result ni. Ni yang aku dah siap pasang. So aku adjust dia sebanyak 3 garis, 3 takut lah untuk dua-dua. So bagi balance. So kalau tak, nanti kita akan try dulu. Kalau tak okey, kita akan adjust dekat dunia ni, pilot ni, guna Allen key. Kalau kau pasang lah, kalau kau nampak kan. So aku akan pasang dulu. Aku akan aku akan adjust dia bagi tinggi sebanyak dalam 0.5 inci lah. Kira dalam 0.5 inci. Aku dah siap pasang dah. So banyak kau nak tengok ni. So sini just nak bagi tahu, sebelum korang nak pasang tu, make sure korang letakkan lekuk ni dulu kat tempat asal dia. Masukkan skru ni, skru yang korang nak guna untuk turunkan fork. Masukkan dulu, and then baru korang tolakkan fork tu ke atas. So measure berapa banyak yang korang nak. Contoh macam yang aku buat ni, aku setting dia 0.6 inci. Lepas tu dia punya lekuk ni aku settingkan
tiga, tiga arah ni, tiga takut ni untuk dua side. So bagi balance, lepas tu baru boleh tetapkan. So sampai sini je video tu untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe, like and share, komen kalau nak tahu apa ataupun ada permintaan ke apa. So nanti jumpa lagi untuk next video. Terima kasih sebab menonton. Assalamualaikum. Bye bye.